science in the quran before its discovery god's creation in the service of the humanity what quran god tell us <laughs> Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. وما يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia panggilah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka. nara dan orang-orang yang berdosa melihat mereka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. <tuh> Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.